Halo semuanya, yes, ketemu lagi dengan Ira Sumardi ya. Kali ini tutorial get ready with Ira Sumardinya ini Valentine makeup look. Jadi yang belum ada ide, yuk langsung aja kita tonton tutorialnya. Oke? Untuk wajah ya, aku udah pakai skincare aku, yes. And then aku udah pakai alis. Tadi aku pakai dari Benefit ini ya. Ini Goof Proof Brow Pencil. Ya, ini nomor 4, yes. Aku udah gambar tadi, yes. Kemudian setelah aku gambar, aku arsir, beri guratan-guratan berupa serat-serat si eyebrow, si alis, yes, kiri dan kanan. Ya, habis eyebrow aku rapiin dengan si Gimme Brow ya, Gimme Brow dari Benefit juga. Yes, aku sikat semuanya naik ke atas ya. Oke. Okay. Jadi pastiin semua di posisinya. Karena ini memberikan serat-serat berupa alis asli. Oke, okay, si Gimme Brow-nya ini. Yes. Ini untuk buat alis ya, sudah selesai. Oke. Okay. Untuk daerah mata aku udah pakai base tadi dari Urban Decay, ini yang anti aging. Jadi dia bantu kita supaya permukaan dari kulit mata kita tuh lebih smooth ya. Jadi fine line-nya juga lebih tersamarkan ya. Jadi aku pakai kuas besar gini ya, aku ratakan ke seluruh kelopak ya, semuanya kena, semuanya ke blend. Oke? Okay? Oke, untuk mata ya aku pakai dari Moonshot ini dulu, warna pertama ya. Ini jelly pot dari Moonshot ya. P05, yes. Warnanya seperti ini. Ya, dia kayak jelly gitu teksturnya, yes. Kita ambil kuas. Aku pakai kuas ini, MAC synthetic brush-nya. Ya, warnanya kita langsung jadiin ini sebagai warna pertama ya. Kita bikin almond shape, yes. Kita ambil kuas baru, pencil brush kita ratakan ujungnya ya. Nah, ya ini bakal di-adjust sesuai dengan bentuk mata kita dan sejauh apa ya, setinggi apa yang kita inginkan. Oke, okay? Nah sekarang untuk bagian bawah ya, sama kita bikin liner bawah juga ya, dengan menggunakan si Moonshot juga, jelly pot ini. Oke, kita smudge line bawah seperti itu ya. Ini kita juga connect ya, kita link together ya, kita smudge ya tuh. Oke. Oke, next aku bakal masukin si eyeliner buat waterline sama tight liner aku. Ya, ini dari Clio. Ya, ini Clio warna 15, yes. Clio Gel Presso Waterproof ya, pencil gel liner, oke. Okay? This color, yes, the color is here. Ya, jadi dia kayak ungu plum gitu, ya. Oke. Okay? Tuh. Oke. Okay. Kalau kita nggak cocok full, kita boleh setengah aja ya, kayak aku setengah. Tapi waterline atas kita isinya full aja ya. Sambung ke atas ya. Tuh. Oke, okay, seperti ini. The other side sama ya. Yang atas aku fullin ya waterline-nya. Ya, yang bawah cukup setengah aja ya. Oke. Okay. Setelah aku bentuk fondasi dasarnya ya. Oke, okay, look-nya aku pengen sebesar apa ya, buat di kelopak maupun di bawah. Dan after all the water liner and the tight liner, aku masukin warna yang aku mau ya. Jadi lebih berdimensi seperti biasa. Riasannya biar lebih berdimensi lagi. Oke, okay, aku masukin dari si Tom Ford ini ya. Ini Tom Ford Eye Color Quad ya. Ini 04 Honeymoon ya. Jadi warnanya seperti ini, oke. Okay.
Jadi aku bakal pakai warna ini ya. Plum ungu gitu, yes. Aku pakai kuas dari Hakuhodo ya. This one. Oke, aku ambil warna ungu plum ini ya. Aku sapukan ya, aku blend persis di moonshot jelly pot yang tadi yang pertama yang kita telah apply, oke? Jadi kita blend it all together, yes. Jadi memang aku sengaja selalu aku memilih warna yang semirip mungkin ya dengan fondasi awal yang sudah aku pakaikan pertama, oke? Kiri kanan sama. Untuk bagian bawah ya aku juga sapukan warna yang sama ya dengan kuas Hakuhodo, yes. Kemudian kita ambil pensil brush ya, ini Makeup Forever, kita ambil warna yang lebih gelap di sini, tuh yang paling gelap dari palette ini. Kita bikin di sepanjang lash line area kita ya, kita gelapin dan di outer V. Oke, kita sambung ke bawah ya. Oke. Oke, sebelahnya juga sama, oke. Kita di sekitar lash line area, yes, like this ya. Yeah. Lash line area here and then the outer V, yes. Then sambung ke bawah. Yes. Sekarang aku bakal masukin warna ini yang paling soft dari palette ini. Aku pakai tangan aku ya. Oke, okay, aku bakal masukin ke inner corner. Tuh, ke bagian dalam. Now, yeah, we curl the lashes with the Shuumura eyelash color, yes. Tuh, okay, kita curl, yes. Okay, this one from Makeup Forever, yeah. It's a smoky stretch. Okay, mascaranya. Pastikan dari benar-benar dari akarnya tuh. Kita massage ke atas, yes. Bring it up from the root, yes. Always from the root, yes. We're gonna use the fake eyelashes here ya. Aku pilih yang natural banget karena mata aku cukup kecil. Yes, or this one here. Yes, aku udah adjust or this one. Okay, yes. We're gonna use this eyelashes here, yes. One coat yang pertama, ini benar-benar natural banget dulu, yes. Ya, yeah, now the other side, okay. Dan, ya. Yeah. Okay, now, ya, yeah, the second layer, okay, second layer here. Layer, okay. The other one, the other side now. Second layer one. Now second layer two. Okay. Okay, this is after the lashes, yes. Two coat of lashes yang benar-benar natural banget ya. Jadi aku pilih yang very natural for myself, yes. What like this, yes. Okay. After eyes ya, nanti aku bakal ada finishing dan touch up lagi. Aku bakal tambahin shimmer dan glitters juga. Now aku pakai si Charlotte Tilbury sebagai moisturizer aku ya before the foundation. So I'm gonna use this here ya. Kulit aku belakangan ini kering, nggak tahu kenapa. Ya, mungkin karena udara juga, yes. Biasanya so far so good. Belakangan ini kering. Jadi kalau lagi kering banget, aku suka banget pakai yang ini, ya. Dia benar-benar moist kulit kita banget, oke. Okay. Bikin jadi moist banget kulit kita, ya. Tuh, jadi kita pakai keseluruhan, pastiin semuanya kena, ya. Oke, okay, this one after the Charlotte Magic Cream, yes, oke. Okay. As my moisturizer, yes. Now, yes, I'm gonna try this Tom Ford here, yeah. This Tom Ford here, yes.
somebody have told me that the Stressless Touch Foundation SPF 45, yes, Satin Matte Cushion Compact, ini bagus banget. So I'm gonna try this today, okay? Ini aku nomornya ini 1.5 cream, yes. I'm gonna try this, ya. Yeah. Semoga warna aku. So this is the refill one, yes. Refill one. Got the sponge here. Okay, I'm gonna open the sponge, yes. Kita pakai sponge-nya Tom Ford, yes. See? Ooh, ya. Yeah. Dikit banget tapi dia cover banget. Look at this. Yang suka matte, semi matte, yes, and coverage cushion, yeah. You can try this Tom Ford here. Find, try to find your color, yes. Like here, this one is 1.5. I think it's a bit too wide, yes. I think if you like my skin, we are in a shade 2.5 or 2. Now next to the powder, yeah, aku pakai dari ini si Kogendo, yes, Kogendo, yes. UV face powder, yes. This one here. Okay. Nah, sekarang blush on-nya. Kali ini aku pilih dari YSL. Ya, ini number 4, yes. Pinky color, yes. Number 4. Kuasnya dari Bobbi Brown, ya. Yeah. Okay, after the blush on, ya, kita bakal pakai highlighter. Kali ini aku pilih dari Fenty, Fenty Beauty by Rihanna. Ya, ini Mint Money and Husla Baby Kilowatt, yes. It's a highlighter, ya. Jadi kita bakal mix. Aku bakal pakai warna pertama dulu. Ini Mint Money, pakai kuas Sigma, yes. Mint Money ini, yes. Di tulang pipi, ya. Oke, warnanya seperti itu. Sedikit di tulang hidung, Cupid lips, yes, di dagu, boleh di highest brow bone area, yeah. And then I'm gonna use this one here, Husla Baby here, ya, yeah. Di titik tertingginya, tuh. Oke, aku sambung, ya, yeah. Sambung, yes. Tuh ya, keseluruhannya like this, seperti ini ya. Aku mix together si Husla Baby and Mint Money-nya. Okay, next contour kita pakai dari Kim Kardashian ya. Ini Kim Kardashian contour, powder contour, yes. Nomor 6, number 6 with the Sigma brush again, yes. Bikin samar-samarnya sedikit ya. Tuh. Oke, okay. Sisa dari kuasnya. Ya. Oke, okay, ya. Enough for the contour, ya. Next, aku bakal bikin topping buat eyeshadow Valentine kita kali ini, yes. Aku bakal pakai si shimmer dari glitter dari si MAC ini. Ini warna pink glitternya ya. Terus aku bakal mix sorry dengan si Makeup Forever, yes. This is diamond powdernya Makeup Forever, yes. This is number 1, yes. Jadi dia pearly, lebih ke reflect blue gitu ya shimmernya, glitternya. Oke. Okay? Okay, before we put the glitter yang tadi yang aku mention tadi, kita bakal pakai glitter base ya. Ini dari Too Faced, yes. It's a shadow insurance glitter glue, yes. Oke, okay. Jadi kita put it here ya di punggung tangan. Oke, okay. Kita pakai kuas ya. Kita ambil kuas kecil ya, kuas kecil ya yang sintetik. Kita bakal taruh di posisi dimana kita akan memberikan glitter halus itu. Terus kita ambil si glitternya, nah, kita tap on di area yang tadi telah kita berikan glitter glue-nya, oke? Just as that simple and very easy.
sih. Okay, the other side same ya. Kita hanya pakai nggak sampai setengah sih, nggak sampai setengah, mungkin sepertiga dari bagian mata, dimulai dari luar mata kita, oke. Terus kita beri si glitter, glitter MAC yang pink, oke. Nah, sekarang buat bagian bawah ya, kita bakal taruh lagi. Kali ini kita bakal pakai si diamond powder dari si Makeup Forever yang reflect blue-nya, yes. Kita mulai dari sudut bawah, sudut dalam bawah ya. We put the glitter here. Terus kita ambil dengan kuas ya. Kita tap on pelan-pelan ya. Karena ini very very fine, takutnya masuk ke mata ya. Oke. Okay. Tuh. Ya. Sama di sebelahnya juga kita kasih glitter glue dulu. Oke. Okay. Terus kita ambil kuas, yes. Kita taruh si diamond powder-nya pelan-pelan sekali. Dia nempel karena ini adalah glitter glue dari Too Faced, ya. Yeah. Oke, okay. Ini as a topper ya, di atas dari eyeshadow yang telah kita create pertama. Jadi dia kelihatannya lebih flattering, yes, your eyes. If you like ya. Bisa create apa aja dengan menggunakan diamond powder, shimmer, glitter, but be careful, pastikan itu yang memang khusus buat mata, jadi walaupun dia masuk, still okay. Okay? Now next we go to the lipsticks, yes? Tuh ya, untuk mata sudah cukup pink dan ungu ya. So I choose a nude pink also. Very nude pink for the lips. Kali ini aku pakai dari Lime Crime. Ini serinya Lime Crime, namanya Marshmallow, yes. Jadi dia not really pure pink. It's a bit brown here. Nude cantik, okay. Gonna try on my lips, yes. Untuk liquid matte gini aku nggak suka langsung semua pakai ini. Biasanya aku ratain kalau nggak pakai kuas ya. Aku ratain pakai tangan aku. Jadi dia kesannya lebih effortless dan nggak terlalu narik bibir kita kalau dia kering. Oke? Okay? Tuh. Nggak nengen dan nggak rapi juga dia nggak kelihatan dan dia membaur dengan perfectly. See? Oh, I love it. Yes, I love this nude. Because very bold on my eyes already, and then use the complete shading, highlighter, blush, yes, all complete already. So soft for lips. I like this look. Okay, this is our final look. Yes, thank you very much for watching. If you like it, do thumbs up. Subscribe to my YouTube channel, Ira Sumardi. Yes, it's Ira Sumardi. Thank you very much. I love you. Yes.